Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Albaya Bonsai. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rasa sedih jika bougainville tidak dapat berbunga dan tidak dapat berbunga rimbun. Tentunya pasti ada sebab-sebabnya, dan sebab-sebab ini harus diketahui oleh para penghobi bunga bougainville. Apa-apa saja sebabnya, apa-apa saja yang menyebabkan bougainville itu tidak mau berbunga dan tidak mau berbunga rimbun. Ikuti terus di channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Sebab yang pertama, bougainville tidak mau berbunga adalah terletak pada media tanah yang menyebabkan bougainville tidak akan mau berbunga atau tidak mau berbunga dengan rimbun. Daun saja susah tumbuh, konon pula dia mau berbunga karena ketika media awalnya menanam bougainville salah menentukan media. Itulah sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua adalah meletakkan bougainville atau menanam bougainville ditanam di tempat yang sangat teduh, contohnya di bawah pohon, sehingga kelembaban yang terjadi itu mengakibatkan tidak disukai oleh bougainville karena sangat sedikit terkena asupan sinar matahari yang merupakan kebutuhan dari jenis pohon atau jenis pokok bougainville. Dan sebab yang ketiga adalah ketika menanam bougainville di dalam sebuah pot, tentunya kita lupa kalau tanpa perawatan pot tersebut akhirnya menembus ke tanah, yang mengakibatkan akar akan menembus ke tanah sehingga terlalu bebas bougainville ini menghirup asupan makanan yang terlalu berlebihan. Akhirnya yang muncul jadinya adalah daun-daun yang rimbun. Ya. Sehingga tidak keluar putik bunga. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat adalah baru terjadi pemindahan bougainville dari pot yang lama kepada pot yang baru, atau pemindahan dari hasil pengunggahan atau pendongkelan atau pembongkaran, sehingga bougainville tersebut hanya membutuhkan asupan untuk daun, untuk cabang, untuk ranting, bukan untuk bunga. Jadi wajar kalau bougainville yang baru dibongkar dari tanah atau dari pot, baru diunggah dari tanah atau dari pot, baru dipindahkan antar pot ke pot yang baru, ini tentunya akan mengakibatkan bougainville tersebut tidak berbunga, dan itu salah satu
sebabnya yang keempat. Yang kelima atau yang terakhir, sebab bougainvil tidak mau berbunga berada di dalam pot karena media tanahnya terlalu basah. Ya, media tanah terlalu basah. Ini adalah satu contoh, ya, yang mengakibatkan bougainvil ini sama sekali tidak mau berbunga. Ini hanya sebagai contoh. Kalau ini memang saya sengaja, ya, untuk saya basahkan selalu supaya membesarkan cabang dan ranting serta memperbanyak tunas-tunas, karena ini akan mau saya jadikan bonsai bougainvil. Jadi itu salah satu trik-triknya nanti. Ini sementara karena baru habis didongkel. Jadi 5 sebab itulah yang mengakibatkan bougainvil yang ada di dalam pot tidak mau berbunga seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Demikianlah video ini, mudah-mudahan berguna untuk kita semua penghobi bougainvil. Harus tahu bagaimana atau apa sebab dari bougainvil tidak mau berbunga. Terima kasih. Salam sesama penghobi bougainvil. Assalamualaikum.